Halo everybody, welcome back to my channel di Ule Channel. Sekarang malam Sabtu, pengen reading-reading santai ke BSD lah, ngopi-ngopi nyari makan bareng teman-teman G-Sport, pengen ngopi nih. Cuman sebelum kita gas, bensin gua habis tadi sampai disetut. Tuh udah ngeri banget. Isi berapa ya? 80 aja, Bang. Pertamax 80. Ini udah, Bang. Emang katanya kalau dipencet setengah-setengah ngaruh ya? Ini gua pencet full aja. Kita lihat sini nih. Ini gua pencet full nih. 40.000, 50, 60. Coba gua setengah-setengah. Sama baik. Pelan apa cepetnya? Oke. Seru ya ngisi sendiri ya. Sekalian nanti bakal gue review nih lampunya nih, yang baru-baru nih. Coba gue matiin nih. Jadi ini lampu RGB, nanti gue jelasin deh. Lampunya doang aja terangnya lumayan. Tuh. Dan ini saklarnya belum gua tempatin juga, masih di sini saklar lampu utamanya. Oke. Wah, Vario panas nih. Gokil banget sih, ada motor standar. Jadi kemarin baru gue racikin, seri tuh bener-bener standar ting-ting, cuman di porting terus pakai bubut cam, pakai bubut cam, apalagi ya, kiriannya pun semua standar. Jadi kita pengen muter ke Ayon, guys. Pengen photoshoot di situ, di kolong flyovernya ada tempatnya buat bagus, buat foto-foto sih bagus. Mana yang lain nih? Jadi flyover itu baru jadi, belum bisa dilewatin orang. Waduh guys, ternyata di BSD udah hujan. Jadi kita nggak ketemu hujannya, tapi ketemu bekas hujannya nih, udah pada becek jalanan. Mana habis dicuci banget lagi guys. Tapi nggak apa-apa lah. Tujuan kita ke daerah Ayon aja, kita cari kopi-kopi makan. Kayaknya Indomie, apa namanya tadi ya? Apa sih? Tahu lah, ntar lihat aja makanannya. Yang ada aja. Udah lapar banget ini. Ini habis hujan banget di sini kayaknya nih. Basahnya sampai begini. Mas, nyiprat, Mas. Iya, Om. Aduh, jalannya becek. Waduh. Ini motor begini kasihan ya. Kalau hujan becek. Apalagi kalau dipakai boncengan, wah habis temennya buat tameng doang. Kita mau masuki beda apa nih, beda kota ya. Gila kabut sih nih, parah. Jalanan mana becek lagi.
Tapi ada hiburan nih dari Bono. Bon lagi dong, Bon. Angkat lagi dong. Ayo. Panjangin aja sampai ujung. Wanjay. Mantep kan buat seru-seruan ya kan? Ini akibat kita nyari spot buat foto aja nggak dapet karena dijagain dari tadi. Aduh, pengen foto aja kita ini buat, bukan untuk balapan, Bu Jack. Mana jalanan basah lagi. Ini boro-boro mau moto, udah dekil duluan motornya. Terus Bon, sampai ujung. Iya, terus. Seru, seru, seru. Hiburan-hiburan. Habis nyari tempat kemana nih? Aduh, udah lapar banget lagi. Oke, sekarang kita mau ke daerah Eko, daerah sih ke Aisla. Pengen cari makan di situ, ketoprak Indomie. Ya sih, belum pernah nyobain sih gue, dari kemarin baca-baca doang itu toprak Indomie. Rasanya kayak apa juga gue nggak tahu. Sekarang mari kita coba. Lampu gue belum gue nyalain ya. Kayaknya harus ada yang gue upgrade lagi dari lampu nih. Apa namanya, bikin auto naik turun, gue gak tau namanya lah. Karena kalau lagi kondisi kayak gini perlu banget gue jauh bawa apa lampu jarak deket. Tapi kalau touring-touring perlu yang jauh memang. Jadi kontrol naik turunnya tuh pakai saklar. Cuma nantilah, kelar touring aja kita oprek-oprek lagi motornya. Udah sepi banget cuy jam segini. Ini makan nih, parkir di mana? Oke, jadi gue mau makan dulu toprak Indomie. Oke. Oke, everybody, baru kelar makan, gila kenyang banget. Ini kita di sini ada 2 jam tadi. Jadi ini asik juga ternyata, enak. Toprak Indomie itu harganya 20.000 seporsi. Jadi ketoprak biasa, cuman pakai Indomie rendang, telurnya didadar. Dan porsinya gila banget sih, kenyang banget itu. Sekarang kita mau menuju pulang nih, udah jam 2:30. Cuman gua masih penasaran sih sama underpass yang di bawah tuh kayak gimana, yang di dekat Ion. Kalau misalnya nggak ada yang jaga, kita masuk situ kali ya. Jadi kegabutan malam ini juga salah satu ngetes motornya buat touring nanti, kurangnya di mana. Jadi besok si Mawar mau gue eksekusi, bongkar. Kita revisi lagi mesinnya supaya nanti touring tuh lebih maksimal lah, tenaganya fresh gitu kan, enak. Jadi rencana gue bongkar tuh sebenarnya dari bulan puasa. Gue pengen bongkar mesin si Mawar, tapi
karena di case sheet penuh sampai nggak kebagian, jadi habis lebaran ini baru dapet tanggal 6. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sebelum touring kita enakin dulu nih si Mawar. Apa? Yaudah jalan. Belum tadi makanya anjir. Oh ada atasannya. Oh ada atasannya biasanya. Oh ada atasannya nggak bisa. Oh. Tahu bae dia kita ke situ ya. Hah? Tahu aja dia kita ke situ. Udah masuk jam 3. Nah, jadi anak-anak pada pulang aja nih. Oh, udah pada masuk kawasan tuh. Pajak PA. Jadi waktunya kita istirahat aja nih pulang nih. Jadi segitu aja konten gua kali ini. Semoga ada Om. Semoga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten gue terus berkembang. See you, bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara. Yalah, kita pulang aja. See you.